Tuan Sai, TV, Tok Mai. Okay, kita kali ni di Sibling Launching Promo The Board. Okay, kita ada art show daripada kartun sendiri dan kita ada photography show, art show juga daripada Aizan. So, kita tengok nanti apa yang berlaku. Sebenarnya kita akan interview mereka-mereka yang bernama di atas ni dan juga tengok sekejap apa yang berlaku. Jangan tempuh. Alright, ini adalah orang yang bertanggungjawab untuk hari ini. Encik Munir sendiri, ya? Ya, saya. Encik Munir, cerita sikit sebanyak dia punya sejarah ataupun semuanya boleh terfikir untuk buat launching ni. Basically, kita nak buat event ni sebenarnya untuk celebrate our three rider. Oh, ingat macam dia. Ingat macam dia terus. Tak, nak celebrate diorang punya training to pros lah. Okay. Yeah, that's basically the main idea of this event lah. Okay, the event tu kan. Cerita kan macam mana terjadinya sebenarnya? Macam mana boleh terlakarnya nak membuatkan mereka punya event ni? Sebab ni sebenarnya kita punya collaboration dengan street artist ni pertama tau. So we want to give the street artist opportunity to shine and as well our riders to shine as well lah. Oh, okay. Satu punya orang. Okay, ni satu pertanyaan. Joe baru masuk Sibling. TK dalam bagi Sibling. Antara rasanya TK adalah antara yang rasanya yang core team sebenarnya. Tapi kenapa tak ada TK punya ni? kita orang memang dah lama nak ambil Abang Joe sebenarnya. But then previously kita orang tak mampu lagi nak bagi any gaji ke apa kat dia tau. But then starting from the pro model, kita orang baru boleh mampu bagi gaji kepada Abang Joe. That's why we call up Abang Joe to be part of the team lah. Kita orang memang dah lama lah. TK? TK on the progress lah. See how we progress lah. TK kena kerja keras lagi lah. Terima kasih pro lah. Ya, itu je lah. Belum lagi kan? Belum lagi lah. Okay, dan satu lagi soalan ni. Sibling dah buat pro model. Adakah mereka ni daripada pandangan persepsi Sibling sendiri layak untuk jadi di pro kan? Maksudnya? Lebih kurang lah. Kita orang, those are three of our best rider. So, we moving to the next step. We have to turn someone to pro. So, kita orang discuss with one. Kita pilih tiga orang ni sebenarnya. Tapi maksudnya persoalan dia layakkan mereka untuk jadikan pro? To us layak lah. Itu Sibling tu sebenarnya layak lah. Sibling layak lah. Sebab ramai bertanya kat kita orang cakap layak ke sebenarnya dia orang jadi pro. So sekarang ni sebab promoter kita tak ada apa cakap. Tak ada persoalan macam mana kita nak ada buku menunjukkan oh kau nak pro kena ada macam ni kan. Itu terserah pada Sibling. Sekarang Sibling kata mereka layak dan layak mereka lah. Tapi sebenarnya kalau macam, kita orang tak start siapa lagi lah. Kita orang nak cuba start the trend and so that other company will follow and it helps the scene to grow lah. Yes. Okay, itu saja. Terima kasih Munir. Banyak-banyak. Right, tak ada problem. Okay. Alright, ini Atuk Jo. Atuk Jo. Next day Atuk. Ui, lekah terus tu. Yeah. Okay, tambah lama saya ni. Okay, Jo. Yes. Cerita sebalik lakaran di sana. Apa sebenarnya motif cerita buat ni sebenarnya? Art dia? Motif aku buat ni pasal aku macam mana cerita. Aku memang sukakan kebebasan. Macam dia orang ni, dia orang nakkan kebebasan. So kat sini aku boleh riliskan dia orang punya kebebasan tu melalui sini, ke gambar. Untuk save Palestine ya? Yes, save Palestine, yes. Dia ada bayar, ada komisi bayar ni, dapat ni charity bayar ni. Yes. Ada. Dapat gaji, dapat gaji. Don't worry. Tak, maksudnya save Palestine ada pergi charity ke bayar. Siapa beli bot, Joe dapat RM1 pergi ke pusat. Belum lagi kan? Tapi insyaAllah nanti aku InsyaAllah. Okay. Apa kena dengan kereta kebal? Kereta kebal lah. Ini actually stone versus tank. Nanti diorang letak bom kaki je, bukan bom tangan. Ini molotov, bom kaki. Sebenarnya stone versus tank. Oh, okay. Letak bom. Ini awak masih muda-muda dulu lah?
Ah, lebih kurang lah. Tapi yang pakai tu lah, yang paling poin pakai skinny tu. Skinny jean. Okay, itu terang daripada Joe. Okay. Ada orang minta autograf ke ini, Joe? So far tak ada lagi. Tak lagu buat, lah. Buat lagu tak? Ah? Buat dia beli tak? Bot? Ada orang beli bot? Tak tahu, aku tak check lagi. Tak check, lepas ni dia kena tahu apa-apa. InsyaAllah, insyaAllah. Okay, tahniah Joe, tahniah Joe. Okay, alright. Terima kasih ya. Okay, Fuad, cerita pasal macam mana yang apa cerita sebenarnya kat Fuad ni? Okay, apa cerita eh? Okay, sebenarnya yang handphone ni, aku suka main BBM. Memang kerja aku main BBM je. Main Main BBM je kerja aku. Ada apa kat BBM ni? Oh, adalah. Adalah. Adalah kan? Okay, yang dumbbell ni pula dekat rumah aku selalu angkat dumbbell. Tapi aku tak pergi gym Dah angkat je. Tunjuk. Hasil ni angkat kat rumah. Angkat dumbbell, tapi sini yang naik. Tu pelik. Okay, teruskan. Okay, lepas tu ni lazy boy sebab aku sangat-sangat malas main skateboard. Sangat malas. Pelik tu kan? Selalu lepak skateboard je tapi jarang main. Oh, jarang main. Okay. Main game? Main game ni dekat iPad sebenarnya. Kipas? Kipas memang bilik aku ada kipas. Okay. Bilik ada bukan? Tak ada orang di dalam bilik kan? Tak ada. Topak-topak lah. Ini apa benda ni? Ada orang ejek aku. Macam mana sama tak buat? Alhamdulillah, aku tak bajet pun macam ini boleh ramai. Aku bajet 50 orang je yang datang. Apa perasaan anda nak keluar buat baru selepas yang huyo? Aku tak tahu nak cakap, memang happy gila lah. Tak sangka sampai tahap macam ni lah. Ada apa-apa kata tahir atau buat dosa ini hari ni? Tak ada lagi. Okey, kata-kata tahir, terakhir. Terakhir, support local brand. Baik, itu saja. Itu saja. Okay, terima kasih, Pak. Alright, thank you. Okay, Alip. Alip nak bosan menjawab soalan je, Alip. Boleh lah. Bosan nak jawab soalan. Okay, ini Alip Suhaimi. Alip Suhaimi. Tu nampak. Promoter dia. Okay, Alip. Apa perasaan anda tentang promoter yang ada di belakang ni? Oh, gembira. Rasa gembira sangat. Cakap KL sikit. Okay. Rasa gembira sangat. Tak boleh buang ni Terengganu. Tak boleh, tak faham. Nanti orang tak faham. Terengganu je faham. Rasa gembira sangat-sangat sebab design dia pun cakap berlatar belakangkan kehendak. Tak, berlatar belakangkan. Apa? Berlatar apa tu? Katak ke apa tu? Bukan. Dia Terengganu. Penyu. Asal penyu. Itulah sebenarnya asal tu penyu. So macam mana sambutan mereka kat sini hari ni? Alia rasa hari ni sangat menggalakkan lah. Havoc. Havoc kan? Orang. Sampai bawa awet sekali datang. Ada jualan tak? Berapa orang jual beli bot ni? Tak tahu lagi. Tak tahu, nak check lagi. Nak check. Okay, tahniah Alip. Okay. Terima kasih banyak. Terima kasih, Maris. Ni apa tu lah, gambar-gambar yang travel dengan skateboard sampai ni. Ini salah satu ni lah. Salah satu ni? Ini sebahagian daripada ni lah. Ini semua ke sebahagian? Tak semua. Sebahagian. Sebahagian tu je lah. Okay, ni Aizan fotografer yang datang lagi untuk rakyat skateboarding. So, hasil dia ini yang dia tunjukkan pemirah untuk sibling kita kali ni Aizan eh. Macam mana sambutan orang dengan kau punya foto ni kan? Tak tahu lah. Aku rasa feedback bagus tu. Bagus eh? Aku tak tahu. Kan dah tahu lah. Tak ada orang tanya lagi. Ada lah. Dia kata okey lah. Gambar. Tak ada orang minta autograf ke apa dia. Depan ni nak bagi gambar ni terus nak sign orang bagi. Gue ada ambil autograf orang. Jadi kau tu hanya gambar eh? Tuan-tuan tak ada. Satu je. Itu je. Okay, Aizan. Right. Terima kasih banyak. Okay. Alright. Sama saya, Katun. Atas nama sebenarnya, Katun. Okay, inilah hasil kerja Katun
Dia sebahagian daripada, sebenarnya dia yang design board-board untuk sibling tu eh. So Katun, apa cerita sebenarnya, asal ceritanya? Macam mana boleh terjadinya sibling dengan Katun? Sebenarnya dia macam last minute punya collaboration. So macam basically macam tengah lepak dengan Haizan semua, then tanya lah sibling apa progress sebenarnya, macam saya interested nak tahu. Then Haizan cakap, eh apa kata kau try design untuk sibling. So sebab dia tengah cari designer, so tu lah aku try propose dekat sibling, dah bagi dia link semua profile, then dia macam interested. So meet up, kita orang brainstorm some idea untuk Joe Ipo, untuk Alif dengan untuk Fuad. So itulah, ni lah dia. Oh ni ada. Ha. Okey, kat belakang kita ni ada. Ini apa ni? Snowboard ke apa benda ni? Ini sebenarnya skateboard tapi skin dia agak panjang. Ini snowboard tunggu Malaysia ada saja ni. Ya. Yeah. Okey, nanti kita boleh lihat sebahagian daripada kerja-kerja Katun yang telah lakukan eh. Support Katun dan ada lukisan ni eh. Nanti kita boleh lihat eh. Ada apa-apa kata-kata ataupun ada orang minta autograf tak? Belum ada lagi. Belum, tak apa. Eh, balu. Tak nak eh. Autograf. Okey. Baik, dah habis semua. Anda lihat apa yang berlaku kat semua ni? Banyak benda sini. Ada audio, ada fotografi. Kita ada interview semua dengan rider-rider sini. Kita tanya dia bos dia macam mana. Semua kita dah buat. So, apa kata? Kita nak balik sekarang. Kita balik dan itu pintu keluar aja. Tak kerti lagi. Terus-terus balik. Kita jumpa lagi. Alright.